kunjungan Koramil 09 Nangam Rakai yang merupakan pusat kegiatan TMMD di daerah perbatasan, Satgas TMMD 109 Kodim 1205 Sintang memberikan bantuan paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Satu di antara warga perbatasan, Apung Moy, yang tinggal di Desa Tirtakarya, sangat berterima kasih atas kepedulian TNI terhadap dirinya serta warga yang lain. Karena usianya yang tak lagi muda, Apung tak sanggup lagi untuk naik turun anak tangga. Oleh karena itu, Serda Iskandar langsung membantunya untuk naik turun tangga. Kehadiran TNI dirasa sangat membantu masyarakat perbatasan, baik dalam hal membangun infrastruktur jalan desa, bantuan sosial berupa paket sembako, serta bantuan lainnya yang dirasakan oleh warga setempat sangat membantu, apalagi di saat pandemi. Bantuan dari TNI buat mak saya yang tercinta, dan lagi saya mengucapkan terima kasih. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Yusri, TV One mengabarkan.